Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel 489 Vlogger. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu, amin. Sengaja kami membuat video ini dalam keadaan berkabut, karena biasanya di video-video sebelumnya video selalu diambil dalam cuaca cerah, supaya kalian semua penonton setia channel ini bisa merasakan sensasi hawa dingin dan sejuk khas pegunungan lereng Gunung Slamet yang sangat dingin dan asri. Karena walaupun di pegunungan, di saat musim panas tiba, jarang akan kita temukan suasana seperti ini. Yang ada suasananya sama seperti di perkotaan, dengan hawa panas, berbeda dengan banyaknya pepohonan dan suasana lingkungannya saja. Kali ini kita akan merekomendasikan satu hotel dan kolam renang air panas yang ada di kawasan objek wisata Guci yang berbeda dengan yang lainnya. Apa yang spesial dari rekomendasi hotel kita kali ini? Silahkan tonton terus video ini sampai selesai, supaya teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan informasi tentang penginapan dan kolam renang air panas, serta informasi yang berkaitan dengan daya tarik wisata yang ada di sekitar kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Informasikan kepada teman-teman, keluarga, dan relasi kalian, supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang komplit tentang rekomendasi kunjungan wisata untuk menghabiskan waktu libur mereka di tempat yang kita rekomendasikan. Atau barangkali ada di antara teman-teman yang sudah tahu tujuan wisata, tapi masih bingung terkait dengan harga hotel, tarif masuk, lokasi, fasilitas, dan lain-lain. Teman-teman bisa akses channel ini karena di channel ini kalian semua bisa mendapatkan informasi yang utuh dan terupdate. Hotel Sankita Syariah Guci, inilah tempat yang kita kunjungi kali ini. Apakah hotel ini masih asing di telinga kalian, atau ada di antara kita yang sudah familiar mendengar namanya? Banyak yang spesial di hotel ini, di antaranya dari namanya Hotel Sankita Syariah Guci. Ada kata-kata yang menarik perhatian saya, yaitu kata syariah, yang artinya sangat saya rekomendasikan, karena di sini hanya menerima tamu menginap bagi yang sudah bersuami istri. Tapi kalau kalian datang bersama keluarga atau rombongan teman-teman kalian, tentunya boleh dong. Atau teman-teman yang datang cuma kepengen melepas penat dengan berendam air hangat, silahkan saja, karena di sini disediakan kolam renang air panas yang bisa diakses oleh pengunjung cuma dengan tarif Rp20.000 saja. Kedatangan kami disambut oleh salah satu manajer hotel dengan sangat ramah, dan setelah kami berbincang hangat cukup lama, alhamdulillah kami dengan ditemani salah satu staff bisa diizinkan mereview tempat ini. Jangan di skip ya teman-teman, karena di video ini kami akan mencantumkan tarif dari setiap tipe kamar dan fasilitasnya. Tipe hotel yang pertama adalah Superior Room, yang difasilitasi dengan satu kamar tidur, kemudian satu TV parabola, kemudian satu kamar mandi. Harga yang dibanderol adalah Rp845.000. Kemudian tipe kamar hotel yang kedua adalah Deluxe Room, yang difasilitasi dengan satu kamar tidur, kemudian satu TV parabola, satu kamar mandi, dengan tarif Rp1.436.000. Kemudian tipe hotel yang nomor 3 adalah Triple Deluxe Room, yang difasilitasi dengan satu kamar tidur, satu double bed, kemudian satu single bed, kemudian satu kamar mandi, dan satu TV parabola, dengan tarif Rp1.521.000.
Selanjutnya tipe kamar yang nomor 4 yaitu family room, dengan fasilitas 1 kamar tidur, kemudian 1 ruang keluarga, 2 double bed, 1 single bed, 1 TV parabola, 1 kamar mandi. Dengan tarif Rp2.112.000 saja, teman-teman bisa menginap di tipe kamar nomor 4 ini. Kemudian tipe kamar hotel yang nomor 5 adalah Crown Princess Room, dengan fasilitas 1 kamar tidur, kemudian 1 ruang keluarga, 1 TV parabola, 1 kamar mandi, dan 1 bak mandi. Dengan tarif Rp2.788.000 saja, teman-teman bisa menginap di tipe kamar nomor 5 ini. Tipe kamar selanjutnya adalah suite room, yang difasilitasi dengan 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 2 TV parabola, kemudian 1 kamar mandi dan 1 bak mandi. Dengan tarif Rp2.535.000 saja, teman-teman bisa menginap di kamar tipe ini. Tipe kamar yang nomor 7 adalah Executive Suite Room, dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 3 TV parabola, dan 2 kamar mandi. Cuma dengan tarif Rp2.873.000 saja, teman-teman bisa menginap di tipe kamar Executive Suite Room. Tipe hotel selanjutnya, yaitu yang terakhir, adalah Presiden Suite Room, dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 3 TV parabola, dan 2 kamar mandi, serta 1 bak mandi. Cuma dengan tarif Rp3.718.000 saja, teman-teman bisa menginap di tipe hotel yang paling tinggi ini. Di tengah-tengah area hotel disediakan 1 kolam renang air panas yang bisa diakses oleh setiap tamu hotel. Letak hotel yang sangat strategis menjadi daya tarik tersendiri di hotel ini.
Letak hotel yang sangat strategis menjadi daya tarik tersendiri di hotel ini karena dikelilingi lingkungan yang sangat asri dari pepohonan yang bersebelahan persis dengan jalur Kaligo yang tentunya tidak bisa kita dapatkan di setiap hotel yang ada di kawasan objek wisata Guci ini. Tepat di atas kolam renang tadi ada satu ruangan yang sangat luas, yaitu room meeting yang bisa dimanfaatkan oleh kalian yang ingin mengadakan acara besar seperti wedding, rapat besar, dan acara-acara besar yang lainnya. Dengan segala fasilitas penunjang yang ada seperti proyektor, sound system, aneka paket makanan dan minuman, akomodasi, dan kelengkapan yang lainnya untuk menunjang kesuksesan acara kalian. Di bawah room meeting tadi ada kafe yang berbatasan langsung dengan pemandangan alam pepohonan yang bisa menambah suasana rileks, apalagi di sini menyediakan aneka makanan ringan dan aneka minuman untuk menemani suasana santai kalian. Di sebelah kafe tadi ada restoran yang sangat luas yang berbatasan langsung dengan kolam renang air panas tadi sehingga menambah suasana yang sangat indah. Di sini kita bisa memesan aneka menu makanan dan minuman yang kita inginkan.
Sebetulnya masih banyak area dari kawasan Hotel San Vita ini yang bisa kita eksplor, seperti kolam renang air panas yang ada di samping hotel ini dan spot menarik lainnya. Tapi mengingat cuaca yang sangat mendung dan sebentar lagi kayaknya akan turun hujan, saya putuskan saya akan teruskan di part 2. Jadi kesan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, hotel ini sangat recommended untuk kita kunjungi. Mulai dari pelayanannya yang sangat ramah, lingkungan yang sangat bersih dan terawat, kamar hotel yang bervariasi, dan fasilitas hotel yang sangat memadai. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Kalau kalian tertarik, datang saja langsung ke Hotel San Vita Syariah Gucci yang ada di Objek Wisata Gucci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Cukup sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.